Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77-77-7656. Sekali lagi, 76-77-77-656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu, ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata bisanadihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama dia Abdullah, nama ayahnya Abbas, dua-duanya sahabat Nabi. Arti sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, meninggal dalam keadaan Muslim. Itu arti sahabat. Secara kekeluargaan, Abbas adik beradik dengan Abdullah. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini paman Nabi, pakcik Nabi dari pihak ayah. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Umaru, kana adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yudkhiluni, memasukkan saya, ma'a asyikh, bersama asyikh. Kalau satu orang, syekh. Kalau dua orang, syaikhan. Kalau tiga orang, asyikh. Badr, orang-orang tua, pejuang-pejuang perang Badar. Itu siapa tuh? Itu syekh, maksudnya senior. Orang dipanggil syekh itu bisa karena umur. Orang tua dipanggil syekh, bisa juga karena ilmu. Dia masih muda dipanggil syekh karena berilmu. Maka dulu Syekh Ali Jabir, syekh yang meninggal Syekh Ali Jabir, memanggil siapa yang dari Riau? Syekh Rasid, padahal anak kecil. Itu karena hafal Quran, karena ilmu. Kana Umar yudkhiluni ma'a asyikhi Badrin. Umar bin Khattab memasukkan saya ke dalam orang-orang tua perang Badar, senior. Padahal Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab sudah tua, sedangkan Abdullah bin Umar masih anak-anak. Waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Waktu Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas ini 15 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Umar bin Khattab bedanya dengan Nabi 27 tahun. Berarti kalau umur Nabi 63 tahun, berapa umur Umar bin Khattab?
63 kurang 27. Hah? 36. Ah. Siapa antum umur 36? Umur 36. Hah? Mana mau neng umur saya? Masa tak ada yang umur 36? Hah? Antum 35. Nah, siapa umur 15 tahun? 15, tak ada 15. 15 itu kan kelas 3 SMP. Umar bin Khattab memasukkan anak umur kelas 3 SMP di tengah syekh-syekh perang Badar. Biar terbayang di pikiran kita, karena kita tak kenal dengan sahabat Nabi ini, bayangan kita orang ini sebaya semua. Bayangan kita Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, sebaya. Enggak, sahabat Nabi ini umurnya macam-macam. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian syekh-syekh ini wajada fi nafsihi. Inilah tak bisa membaca hadis, buka kamus. Wajada fi nafsihi, menemukan pada dirinya. Apa menemukan apa? Maksudnya marah orang ini. Wajada fi nafsihi, marah orang-orang tua ini. Kenapa marah? Ini orang tua nih. Tiba-tiba dimasukkan anak kelas 3 SMP. Apa kata kita? Kenapa budak kecil ini di sini? Kenapa pula Adia ada di sini? Faqala, apa kata salah satu dari syekh-syekh ini? Lima yadkhulu hadza ma'ana? Kenapa budak? Lima yadkhulu hadza ma'ana? Kenapa dia ini duduk sama-sama kita? Walana abna'un misluhu. Kita punya anak macam dia. Ini kan sebaya-sebaya anak-anak kita nih. Kenapa pula dia duduk sama kita? Kata orang ini menunjuk Abdullah bin Abbas. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu 'alimtum. Kata Umar bin Khattab, innahu min haitsu 'alimtum. Dia ni ya, macam kalian tahulah. Macam kalian tahulah. Apa maksud macam kalian tahu? Dua. Dia ini macam kalian tahu. Dua. Secara nasab dia ini sepupu Nabi. Orang selalu menyebut sepupu, tapi kalau bahasa kampung kami, kalau ayah adik beradik itu sewali. Kalau emak adik beradik, sepupu. Kalau ayah sama emak adik beradik, namanya peseloroan, berseloro. Begurau, kawan begurau. Ayah adik beradik, antum adik beradik, anak antum sama anak antum itu namanya sewali. Kenapa disebut sewali? Sebab kalau ayahnya meninggal, atuknya meninggal, abangnya meninggal, adiknya meninggal, anak antum itu bisa jadi wali nikahnya. Maka itu disebut dengan sewali. Kalau emak adik beradik, bini antum sama bini antum adik beradik, maka anak-anak antum ini disebut dengan sepupu. Sedangkan antum disebut dengan sepengambilan, moyan, pemboyan. Antum punya adik perempuan, antum laki-laki. Anak antum dengan anak adik antum itu disebut peseloroan, kawan begurau. Begurau, 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 nikah. Begitu orang dulu. Balik ke bako, supaya harta itu tak jauh-jauh mana-mana. Orang zaman dulu begitu. Atuknya kan satu nih atuknya. Induk hartanya satu. Nah, jadi cucu ini nikah supaya duit tak kemana-mana. Orang sekarang enggak. Anak dinikahan sama orang jauh-jauh. Rupanya budak itu pecandu narkoba. Udah hancur bawa belur baru kasih ke kemanakan. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu siapa tuh? Itu sepupu saya Pak Ustaz. Cemana hubungan kau? Ayah saya sama ayah dia adik-beradik. Itu tuh sepupu, itu sewali. Tapi orang sekarang semua sepupu. Sepupu.
Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, min haitsu 'alimtum. Ya, dia ini macam kalian tahulah. Maksudnya macam kalian tahu dua kelebihan dia. Pertama, dia ini sewali dengan Nabi. Ayah dia dengan ayah Nabi, adik beradik. Sewali, atuknya satu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dekat itu. Bertambah lagi, lebih dekat lagi, Abdullah bin Abbas ini punya emak. Emaknya ini punya saudara kandung. Itulah dia Maimunah. Maimunah ini istri Nabi. Cuma dia memanggil Nabi itu? Kalau ditengok dari ayah, berarti dia memanggil Nabi itu abang. Kan abang ya itu? Tapi kalau ditengok dari puak emak, dia memanggil Nabi itu pakcik. Karena istri Nabi itu saudara emak dia. Bersaut-sautan. Apa namanya itu? Bolak-balik hubungan dia keluarga. Min haitsu 'alimtum, kata Umar bin Khattab. Kududukkan budak kecil ini di sini. Macam kalian tahulah. Ada aspek yang kedua. Yang kedua. Min haitsu zakaihi. Dari kecerdasannya, dia pernah didoakan Nabi. Doa Nabi untuk dia, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Quran yang benar. Itulah maka kududukkan dia di sini. Ini dalil boleh kita komplain kalau ada sesuatu yang aneh. Kenapa budaknya ada di sini? Tamu kita ke rumah orang, semua orang-orang tua senior, ada anak kecil. Kenapa budak di sini? Entah Pak Ustaz, kami pun tak tahu. Apa sebabnya? Fada'ani zata yaumin. Umar bin Khattab memanggil saya. Kata Abdullah bin Abbas, fa'adakhalani ma'ahum. Dimasukkannya saya duduk bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin. Menurut saya, kata Abdullah bin Abbas, ma ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Dia memanggil saya, mendudukkan saya di tengah mereka. Dia mau mendudukkan saya di tengah mereka, liyuriyahum, untuk menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Dia mau menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Qala ma taqulu fi qaulillah. Lalu kemudian setelah duduk, siapa yang duduk tadi? Abdullah bin Abbas. Ditanya Umar bin Khattab, ma taquluna fi qaulillah? Apa pendapat kalian tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan Syekh. Tuan-tuan Syekh perang Badar. Apa hebatnya orang perang Badar nih? Sampai kita berdoa kepada Allah menyebut orang perang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Bi ahlil badri. Berdoa kepada Allah barakat pejuang Badar. Pak Kiai, apa amalan untuk saya biar mudah urusan ini? Baca selawat. Berapa kali? 313. Sogan bertanya ke Kiai, balik ke rumah. Datang orang bertanya, Pak, saya kalau kesulitan apa zikir saya? Baca selawat. Berapa kali? 313. Awak tidak bertanya ke Kiai, dek Sogan. Uang kau tidak Sogan ke awak? Ditanya, kenapa 313? Pokoknya, begitu saya terima dari Kiai, baca aja. 313 itu jumlah syuhada Badar.
Perang Badar itu jumlahnya 313. Jumlahnya saja pun menjadi kemuliaan. Begitulah hebatnya orang Perang Badar. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, "Ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa yang kalian tahu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'dhum, sebagian tuan-tuan Syekh Perang Badar tadi menjawab, veteran Perang Badar. Apa kata mereka? Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Allah menyuruh kita memuji Allah, alhamdulillah, wa nastaghfiruh, astaghfirullah, idza nasarana, kalau Allah menolong kita dan Allah memberikan kemenangan untuk kita. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu sudah menang, maka banyak-banyaklah bertasbih dan banyaklah beristighfar. Itulah makna ayat itu, kata syuhada, kata syekh-syekh Perang Badar. Wasakata ba'duhum, yang sebagian diam. Falam yakul syai'an, tak bercakap apa-apa. Faqala li, datang Umar, ditanyanya Abdullah bin Abbas, akadhalika taqulu ya bin Abbas, apakah memang itu makna ayat ni Abdullah bin Abbas? Faqultu, ku jawab, la, bukan itu makna ayat. Fama taqulu, lalu apa makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Qultu, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu rasulillah a'lamahu lahu. Idza jaa nasrullah itu artinya ajal umur Rasulullah yang diberitahukan Allah kepada Nabi Muhammad. Terkejut orang tadi, ha? Ajal. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa zalika alamatu ajalika, itu artinya ajal kau dah sampai, tak lama lagi kau akan meninggal. Fasabbih bihamdi rabbika, karena kau sudah mau meninggal, maka banyak-banyaklah bertasbih, subhanallah, subhanallah, wastaghfirhu, banyak-banyak beristighfar. Innahu kana tawwaba, Allah menerima taubatmu, Allah Maha penerima taubat. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab, ma a'lamu minha illa ma taqul, aku tak tahu makna ayat macam ini sebelum kau mengatakan ini. Begitulah hebatnya Abdullah bin Abbas. Aku yang beda umur sama kau sejauh ini, aku pun tak tahu makna ayat ini. Rupanya idza jaa nasrullah itu artinya ajal Nabi sudah dekat. Karena ajal sudah dekat, maka banyaklah bertasbih dulu. Setelah bertasbih, baru beristighfar. Tapi kita tadi beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu baru bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ha. Mana ini? Beristighfar dulu, habis itu baru bertasbih, itu perbuatan Nabi. Selesai sholat, Nabi melakukannya. Sedangkan ayat ini bukan konteksnya selesai sholat, tapi umum. Setelah kita banyak bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, habis itu kita beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau sudah dekat ajal, ajal tidak tengok umur. Berapapun umur kita, kita selalu menganggap ajal kita sudah dekat. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sesama sahabat Nabi pun ilmunya tak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan,
Saya ini Pak Ustadz, ilmu saya begini ini karena saya hidup zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman Nabi, belum tentu lagi saya ini lebih rendah dari Pak Ustadz. Kalau ku tengok kau ini, tinggi memang. Tapi bukan ilmunya, sombongnya. Sesama sahabat Nabi pun ilmunya tak sama. Ada yang ilmunya macam Masyaikh Badar, ada yang ilmunya macam Umar bin Khattab, ada yang ilmunya macam Abdullah bin Abbas. Sesama sahabat Nabi, pembagian Allah ke kita ini macam ini. Macam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk. Ilmu pun begitu. Ada ilmunya tinggi, ada ilmunya sedang, ada ilmunya rendah. Muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng sama sekali. Harta pun begini juga. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang rendah. Akal pun begini. Cobalah antum pikir selama berkawan-kawan. Kan macam-macam akal kawan. Ada kawan tuh yang berakal, ada yang tak berakal, ada yang mau mengakal-akali awak aja. Memang udah pembagian. Memang udah begini pembagian. Kenapa dibuat Allah pembagian itu macam ini? Supaya bisa bekerja sama. Bisa dia bekerja sama karena tak sama pembagian. Kalau dibuatnya dari tengah semua, telunjuk semua, mana bisa kita bekerja sama? Ini lebih hartanya, ini lebih ilmunya, ini lebih mukanya. Lebih harta, lebih muka, lebih ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kurang di muka, lebih di akal. Udah kurang muka, kurang pula akal. Saya ini muka memang kurang Pak Ustaz, akal kurang, akhlak saya lebihkan sedikit. Muka kurang, akal kurang, akhlak kurang. Judul babnya kan tentang bersiap-siap bekal di akhir umur. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan tahun ke-8 Hijrah. Datang pertolongan Allah, menanglah Nabi Muhammad menguasai kota Makkah al-Mukarramah. Tahun 8. Pembebasan kota Makkah tahun 8. Tahun 8 Fathu Makkah. Tahun 8 Makkah dikuasai. Tahun ke-9 seluruh suku-suku mengutus berjumpa Nabi untuk membaiat masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal meninggal. Itulah makna ayat nih. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kau menang, berarti tak lama lagi kau akan meninggal. Tapi kata sahabat tadi tidak. Kata sahabat tadi katanya ayatnya, kalau kamu sudah menang, banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar. Sesama sahabat Nabi, hidup sama-sama Nabi, ikut perang Badar, bisa lain ilmunya. Khusus ilmu Abdullah bin Abbas. Jadi kalau sekarang ada orang berlebih ilmunya, itu memang sudah pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita hasad, tak boleh kita dengki. Selanjutnya hadis yang ke-3 menurut nomor bab. Kalau dari awal 114. Kita sudah mengaji setahun. Agustus 2022, Agustus 2023. Baru 114. Jadi kalau setahun 100, hadis dalam buku ini 1800. Kita teruskan. Kalau khatam kita pindah ke Sahih Bukhari. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata. Satu orang berkata qala. Dua orang berkata qala. Tiga orang berkata qalu. Satu orang berkata perempuan qalat. Dua orang perempuan berkata qalata.
Tiga orang perempuan berkata, kulna. Satu orang berkata langsung, kulta. Dua orang, kultuma. Tiga orang, kultum. Satu orang perempuan, kulti. Dua orang, kultuma. Tiga orang, kultunna. Satu orang berkata, saya, kultu. Tiga orang berkata ramai-ramai, kulna. 14. Qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Bahasa Inggris, said, he said, they both said, they said, she said, she both said, they said, you said, you two said, you all said. Perempuan, you woman said, you two woman said, you are woman said, I said, we said. Tak berubah. Jadi kalau ada orang menyepelekan bahasa Arab di pesantren, anak saya ini Pak Ustaz tak lulus SMP. Karena tak lulus masuk pesantren aja lah. Gilo budak tu. Sedang bahasa Inggris saja dia tak lulus, apa lagi bahasa Arab. Tak berubah said. Say, said, saying. Cuma tiga. Say, say, saying. I am saying. I say, he said. Tak berubah. Bahasa Arab. Madinya 14. Mudhari'nya 14. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun. Qul la taqul. Maqalun maqalun miqalun. Berapa perubahannya itu dalam bahasa Arab. Qalat, satu orang perempuan, Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an anzalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha. Tidak pernah Nabi salat walaupun satu salat, kalau dalam salat itu dia membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin idza jaa nasrullahi wal fath, maka dia membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fasabbih, bertasbihlah. Mana bunyi tasbihnya? Subhanaka rabbana wa bihamdika wastaghfir, minta ampunlah, allahumma ighfirli. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itulah dianjurkan kita kalau membaca ayat tentang azab, minta ampun. Kalau membaca ayat tentang rahmat, minta sur. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anha, darinya, darinya maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah SAW yuksiru, Nabi banyak mengucapkan, ayyakula, banyak mengucapkan, fi ruku'ihi, ketika ruku' wa sujudihi, dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ufirli, sampai allahumma ufirli, ya ta'awalul Quran tu, itu penjelasan. Subhanakallahumma, waktu sujud, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi kalau gitu Nabi Muhammad ini Muhammadiyah nih Pak Ustaz. Kalau kami perti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Maka saya tulislah bacaan-bacaan zikir, bacaan satu, bacaan dua, bacaan tiga dalam 99 tanya jawab salat, bahwa bacaan ruku dan sujud itu banyak. Ada ustaz berceramah di masjid, masjid ustaz Hanafi, masjid Firdaus, kata dia subhana rabbiyal a'la cukup, tak pakai wa bihamdi.
Nah, datanglah bapak-bapak udah tua. Saya Pak Ustaz, dari kecil subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Ustaz yang kemarin di masjid Firdaus, katanya tak boleh pakai wa bihamdi. Nah, itulah kronologis saya susun buku 99 tanya jawab salat itu. Iftitah ada sekian, bacaan ada sekian. Di antara bacaan ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Titik. Ya ta'awwalul Quran tak ikut dibaca. Ya ta'awwalul Quran, apa makna ya ta'awwalul Qur'ana? Ai artinya ya'malu umira ma umira bihi fil Quran. Melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Mana perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan ada perintah dalam Quran nih, ya. Apa bunyi perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Macam mana cara mengamalkannya Ustaz? Oh, dulu waktu kami ngaji sama Ustaz Somad, cara mengamalkan ayat itu bacalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau ingat, kalau tak ingat karena tak dibaca dalam sholat, karena bacaan kita subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ada tuh dalam Riyadus Salihin, nanti saya buka balik. Mana tahu tak ingat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok betapa hebatnya hafalan Imam Nawawi. Dalam riwayat induk begini, dalam riwayat ini begini, dalam riwayat ini begini. Jadi isi kepalanya itu bercabang, ingat dia semua. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim. Kana Rasulullah SAW yuksiru, Nabi banyak ayyakula qabla an yamut, sebelum dia meninggal banyak dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Nanti kalau umur antum panjang, banyak-banyaklah bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya udah banyak jumpa orang tua-tua. Duduklah saya sama orang tua. Umurnya hampir 80. Acara sudah mau mulai protokol. Sampai datanglah orang panitia ini. Panitia ini tak berani ngasih tahu bapak ini bahwa waktu udah. Orang ini berdiri di sini, sambil begini-gini ya, untuk ngasih tahu. Mau ngasih tahu, Pak Ustaz acara mau mulai. Dia tetap sur juga lagi bercerita. Saya mau di hari tua saya, kalau bisa lebih banyak berzikir daripada bercakap. Bagusnya di hari tua duduk di rumah. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Allahumma afirli wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sibuk kita dengan zikir kita daripada sibuk bercakap. Karena kita ini makin tua, makin bercakap, dan cakap itu tak tentu arah. Semalam Pak Samsul mengirim video ke saya tentang orang tua yang cakapnya kemana-mana. Cakaplah dia, kata dia, ini babi haram, celeng tak haram. Ini mazhab Soekarno. Jadi saya balas, umur segini memang lagi lucu-lucu. Jadi yang saya pikirkan, aku pun nanti kalau sampai seumur itu. Saya waktu dulu seumur, waktu masih kuliah, menengok orang umur 46, 47 itu, macam mana nanti rasanya waktu seumur itu? Tak tahu kita. Setelah sampai di situ baru tahu kita rasa. Begitu juga sekarang. Sekarang umur 46. Apa rasanya nanti umur 70 itu? Tak tahu kita. Kalau bisa di akhir umur itu kita sibuk berzikir.
Karena kalau sibuk bercakap, tak terkontrol lagi, entah apa-apa kata kita. Perasaan itu sudah rusak. Jadi Islam menyuruh kita banyak berzikir. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, Qultu, aku katakan, Ya Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa kalimat-kalimat ini? Allati araka ahdastaha taquluha, yang banyak kau ucapkan terus, apa artinya? Kata Nabi, ju'ilat li alamatun, aku diberi tanda, fi ummati, pada umatku, iza ra'aituha, kalau ku tengok tanda itu, maka kultuha, maka ku baca, iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wa astaghfir, innahu kana tawwab. Wa fi riwayatin, nah tengok, banyak riwayat yang dia hafal. Dalam riwayat lain lagu, karena Rasulullah SAW yukthiru min qawli, Nabi banyak membaca, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, qalat qultu ya Rasulullah, araka tukthiru min qawli Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, qalat, akhbarani Rabbi, Allah memberi aku berita, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku melihat satu tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, aku sudah melihatnya. Apa tandanya? Nanti kalau nampak tanda ini, maka banyaklah bertasbih dan beristighfar. Tanda apa? Tanda apa yang nampak nih? Tanda yang nampak itu adalah fathu Makkah. Tanda kemenangan dengan dikuasainya kota Makkah. Nanti kalau udah kau nampak tanda ini ya Muhammad, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Tahun ke-8 tanda itu nampak, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Jadi kalau begitu, tasbih dan istighfar Nabi itu terbanyaknya pada 3 tahun terakhir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Antum paham dari mana Abdullah bin Abbas tahu bahwa makna ayat itu kalau ajalmu udah dekat maka banyaklah bertasbih dan beristighfar? Abdullah bin Abbas tahu itu dari hadis nomor 3. Kalau kamu sudah nampak tanda ini, maka perbanyaklah. Kita habiskan hadis satu bab nih, biar supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Hadis keempat, 115. An Anasin, dari Anas. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Innallaha taba'al wahya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu berurut-urutan. Turun wahyu, turun wahyu. Banyak wahyu turun. Ala Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah. Qabla wafatihi, sebelum dia meninggal. Sebelum Nabi meninggal. Hatta tufiya aksara makanal wahyu alaih. Jadi wahyu paling banyak turun menjelang Nabi meninggal. Sampai akhirnya selesai. Kenapa menjelang Nabi meninggal itu banyak wahyu turun? Karena tahun ke-8 Makkah dikuasai. Tahun ke-9 Amul Wufud, tahun utusan. Utusan Bani Fulan, utusan suku Fulan, utusan kabilah Fulan berdatangan. Dan mereka ini bertanya ke Nabi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Allah dengan wahyu. Disitulah pertanyaan banyak, disitulah jawaban turun, disitulah wahyu banyak tuh. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa di akhir-akhir usia Nabi itu banyak wahyu turun? Karena disitulah jamaah banyak berdatangan, banyak pertanyaan, langsung dijawab melalui wahyu oleh Allah SWT. Muttafaqun alaih. Hadis ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis terakhir, yang kelima. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW. Nabi berkata, Yub'asu kullu abdin, setiap hamba dibangkitkan ala ma mata alaih,
dibangkitkan nanti di padang mahsyar, waktu dibangkitkan ditiupkan sangkakala bangkit dari kubur, ala ma mata alai, sesuai dia mati sedang apa. Jadi kalau yang ustaz meninggal waktu jadi qori di rumah ibu siapa, gubernur Jawa Timur, Bu Kopipah, sedang haul meninggal, berarti nanti bangkitnya di padang mahsyar sedang baca Quran. Wali kota Bandung meninggal sedang khutbah Jumat atau habis sholat khutbah, berarti nanti meninggalnya sedang bangkitnya di padang mahsyar khutbah. Yang meninggal syahid perang Badar, berarti ini bangkitnya di padang mahsyar dalam keadaan syahid. Kalau meninggalnya di lokalisasi habis makan obat kuat, kalau meninggalnya sedang dugem, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Orang mati akan dibangkitkan sesuai. Itu makanya banyak-banyak kita berzikir. Kenapa kita disuruh banyak berzikir? Untuk memberi beban kerja pada lidah. Lidah ini mau bekerja aja dia. Macam manusia ini. Apalagi kalau ditengok. Handphone. Lidah ini mau komen dan tengok. Tengok komen. Ini pula. Maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu. Memberi beban pada lidah. Karena kalau tidak diberi beban, dia akan membebani dengan beban yang lain. Itu salah satu fungsi zikir. Pikir ini begitu juga. Kalau mata ini bisa dihentikan. Bagaimana cara menghentikan kerja mata? Berhenti. Macam mana cara menghentikan beban lidah? Berhenti. Tapi pikir tak bisa. Pikir ini tak bisa berhenti. Nampak ini mak parah kali masanya. Keluar dari sini nampak mobil orang ini bagus-bagus mak. Banyak tuyul orang ini. Pikir ini terus. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran kita, bisa? Tidak. Siapa yang bisa mengosongkan pikiran? Jadi sebenarnya dengan berzikir memberi beban pada pikiran, memberi beban pada pikiran dengan beban suatu beban. Itu mengapa orang pengajian, orang yang pengajian dia sedang memberi beban baru kepada pikirannya. Di kantor dia punya beban ini. Target kita harus sekian, stres dia. Sampai ke rumah ada beban lagi. Kalau abang tak bisa beli mobil baru, tambah beban lagi. Beban kan? Di jalan ada beban lagi. Macet di Tabik Gadang. Sudah macet, dipoto pula dari atas. Beban. Itulah yang membuat orang stres. Kalau pergi ke jalan Ahmad Yani, itu beban itu hilang. Karena Pak Dokter Darusman akan ngasih resep. Makan ini, gitu. Makan, beban itu hilang. Dia tidur. Berhenti. Tapi kalau kita ikut pengajian, beban itu berhenti. Jadi mengaji itu mengalihkan beban. Kita kalau berada di dapur ada gas bocor di situ. Kita kan tak sadar bahwa di situ ada racun. Maka menyelamatkannya dipindahkan dari dapur nih ke ruang tengah. Nah, begitulah orang yang pengajian itu. Jadi kalau tak pernah dia pengajian, begitu terus pikirannya. Beban kantor, beban ini, beban ini. Akhirnya untuk menghilangkan beban itu pergi dia ke diskotik. Makanya di kota-kota besar, yang satu lagi tak, diskotik ini, akhirnya dia pergi ke rumah, namanya rumah spiritual.
Itulah yang disebut tempat-tempat meditasi. Kita tidak terikat pada agama apapun. Pejamkan mata, amati napas kita. Amati napas, kapan napas berhembus, kapan napas naik. Sesungguhnya pekerjaan yang dia lakukan itu adalah mengalihkan beban. Nyambung kan, paham antum kan yang saya sampaikan. Tidak ada istilah mengosongkan pikiran, itu enggak ada. Karena pikiran tak bisa kosong. Yang ada itu adalah pikiran ini lelah. Memikirkan ini, memikirkan itu, lelah. Kenapa orang gila tak lelah? Karena dia tak berpikir. Karena pikiran ini kacau, banyak beban, detak jantung tak normal. Sakit jantung, gula tak normal. Diabetes, otak tak normal, stres, depresi. Ketika orang berzikir, maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka Allahumma rabbi fil. Lisannya dikasih beban baru, pikirannya juga baru. Itu rasionalnya. Kalau mau bertanya kenapa dengan berzikir orang menjadi tenang, itu jawaban rasional. Karena orang sekarang perlu dikasih jawaban rasional. Kenapa kita mesti berzikir? Itulah jawaban rasional. Tak ada istilah. Yang membuat letih ini badan atau pikiran? Pikiran. Makanya ada orang yang baring aja dari pagi sampai petang, tapi dia letih. Kenapa letih? Karena pikiran. Tapi ada orang dari pagi, siang, malam, dia tak letih, semangat terus. Kenapa? Pikiran. Maka orang menulis buku judulnya The Power of Mind. Mind, M-I-N-D. Kekuatan pikiran. Mindset, cara mengatur pikiran. Jadi dalam Islam itu, kita disuruh berzikir. Supaya apa? Supaya pikiran kita sehat. Kolbu kita sehat. Jadi saya dulu tak paham itu, lama-lama, oh patutlah orang. Jadi bapak ini kena penyakit, tidak bisa tidur malam, makan ketergantungan obat, insomnia. Sampai akhirnya diundangnya saya ke Indragiri Hulu, umurnya sekitar 70. Acara lomba nasyid, sudah tua umur 70, dia jadi panitia lomba nasyid di kampungnya. Saya tablik akbar. Gimana ceritanya nih Pak? Saya Pak Ustadz waktu mau pensiun itu takut tak makan. Makan apa nanti sesudah pensiun? Akhirnya duit tabungan nih saya belikan ke tanah nanam sawit. Datang saya memupuk, membersihkan. Pas panen pertama, waktu sedang panen itu datang orang. Bilang tanah ini punya kami. Maka kebun ini punya kami, kata dia. Ah, sejak itulah saya sakit. Asal malam mau tidur, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa? Tak mau tidur saat malam. Pergi saya ke Pekanbaru, beli obat, dikasih obat tidur. Tertidur saya habis makan obat. Asal habis dosisnya berpikir lagi. Anaknya kuliah di Unri. Anaknya ini selalu ikut pengajian saya dari 2009, 4 tahun. 10, 11, 12, 13 di Masjid Akramun Nas Undri. Dibawanya ayahnya. Waktu mendengar pengajian ustaz itulah berhenti pikiran saya itu. Oh, baru saya paham. Rupanya mengaji ini mengalihkan pikiran dari sawit tadi ke Abdullah bin Abbas. Dari memikirkan sawit tadi memikirkan. Paham antum alasan rasional kenapa orang mengaji jadi tenang. Satu lagi bapak-bapak bangkrut usahanya, rumah besar di Pekanbaru tinggalkan, stres, ditagih orang, tak bisa tidur malam, makan obat, ikut pengajian di Al-Falah, tenang. Oh, jadi kalau orang yang tidak selalu berpikir rasional, orang sekarang ini perlu apa alasan rasional, apa argumentasinya, secara rasionalitas akalnya apa? Ya ini. Bahwa akal kita ini mesti diajak untuk pindah out the box,
keluar dari kotak yang sempit. Antum ikut pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, terbuka cakrawala antum. Mengapa dalilnya satu kok bisa jadi haram? Kok bisa jadi makruh? Mengkaji usul fikih. Duduk antum ngaji dengan Ustaz Mustafa Umar, diajaknya cerita tentang tafsir, terbuka lagi cakrawala berpikir. Duduk antum sama Ustaz Saidul Amin, diajaknya bercerita tentang penyakit-penyakit hati. Keluar antum dari kotak yang kecil yang merusak kepala antum. Itu maka kita disuruh ngaji. Jadi kalau ada kawan, tetangga, stres, depresi, buat dia mengaji. Kalau mau membantu dia, kalau mau menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia akan terus dengan stresnya menonton TV di rumah. Akhirnya dia mati dalam keadaan menonton TV. Dan dibangkitkan pun nanti di padang mahsyar dalam keadaan. Karena yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Orang akan dibangkitkan sesuai saat apa dia mati. Saya mau berdoa kalau bisa mati ini sedang, jangan sedang mengajar, sibuk jamaah. Sebagian sibuk mengangkat, sebagian lagi sibuk live. Kalau bisa mati di rumah habis sembahyang. Macam almarhumah emak saya. Habis tahajud malam, makan sahur, udah bersih, udah berwudu, mati. Pas macam doa dia. Aku tak ada anakku perempuan. Tak ada anakku betino. Kalian tak tolak menjaga aku nanti. Kalau bisa aku mati tak pakai sakit-sakit. Kalau aku sakit, jangan kalian bawa ke rumah sakit. Jangan kalian suntik. Jangan kalian pasang alat-alat itu. Biarkan di rumah. Pas macam yang dia minta. Aku ingin mati dalam keadaan bersih supaya orang tak susah memandikan jenazah aku. Pas macam yang dia minta. Habis tahajud, bersih, habis mandi, habis makan sahur, hari Senin sedang suci, meninggal. Oh, itu yang paling indah mati. Baik, sebelum kita sholat sunat isyraq, kita jawab beberapa pertanyaan. Mata pencaharian utama saya adalah BRI Link. Apakah BRI Link termasuk riba? Wama adroka ma BRI Link. Apa BRI Link kok? Ada yang bisa menjelaskan apa BRI Link? Perpanjangan tangan BRI. Bank BRI membuat perpanjangan tangan, namanya BRI Link. Terus tugas BRI Link ini apa kerja dia? Kenapa dia mesti membuat satu unit jasa? Karena di kampung itu tidak ada bank. Maka dia bekerja sama dengan riba. Jadi kalau mau selamat, BRI Syariah yang sekarang sudah bergabung dengan BSI. Saya mau hijrah Pak Ustadz, BSI Link. Tinggal merubah R jadi S. Habis R, S kan? A, B, C, D, F, G, H, R, S. Merubah. BR, BSI Link, nah, itu cara berhenti. Apakah kegiatan yang dilakukan seperti transfer? Man ro'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, faliwayirhu biyadih, robah dengan tangan. Robah dengan tangan, robah jadi BSI Link. Bukan ikut di dalam. Sudah tahu kemungkaran, ikut juga di dalam. Jangan ikut di dalam. Maunya pakai BSI, tapi biasanya di daerah belum ada. Ah, BSI ikut menanggung dosa. Hai BSI, padahal kalian gabungan dari 3 bank. Bank Mandiri, BNI, BRI. Kenapa tak kalian sebar? Jadi kalau ada orang di kampung masih berdosa, itu gara-gara kalian BSI. Yang kalian anggap kalian sudah selamat.
Hati-hati kalian BSI. Apakah boleh mengqadha salat Jumat dengan salat Asar? Mungkin maksud dia bukan mengqadha, menjamak. Menjamak. Menurut mazhab Hambali tak boleh menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Kenapa tak boleh? Karena salat Jumat ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Maka tidak bisa menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Jadi habis salat Jumat udah, nanti asarnya salat Asar. Menurut mazhab Syafi'i, habis sholat Jumat tuh bisa dia sholat asar, jamak, taklim, qasar dengan Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Kalau pengganti mana dua rakaatnya? Dua rakaatnya itulah dia khutbah. Rakaatani fiha maqama raka'ataini minaz zuhri. Dua rakaat Jumat itu khutbatani fiha, dua khutbah di Jumat itu maqama raka'ataini minaz zuhri, menggantikan dua rakaat zuhur. Apakah pada dua rakaat zuhur boleh bahasa Indonesia? Dua rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka dua khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia. Karena dia menggantikan salat zuhur. Itu maka masjid-masjid di Rimbo Panjang ini tak ada bahasa Indonesia. Inilah yang paling asli mazhab Syafi'i. Kalau mau salat paling asli, di Rimbo Panjang ini lah. Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat, saya salat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya cepat. 5 menit selesai. Saya pakai mazhab yang rukunnya 5 itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia di khutbah kedua. Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia. Karena khutbah itu menggantikan dua rakaat. Kalau yang digantikan bisa dijamak, maka yang menggantikan juga bisa. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Itu juga dalil qabliyah Jumat. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya zuhur, maka yang menggantikan juga ada qabliyah. Jadi usulnya, dasarnya adalah apakah Jumat itu pengganti zuhur atau Jumat itu ibadah yang tersendiri. Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri, maka tak bisa dijamak dengan asar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya, kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, maka yang menggantikan juga bisa. Jelas? Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, tak bisa itu sholat Jumat dijamak dengan asar. Ah, berarti dia pakai mazhab? Bisa, kata dia. Berarti dia pakai mazhab? Syafi'i. Kalau mau jawab singkat, mudah aja. Menurut mazhab Syafi'i bisa, Hambali tak bisa. Cuma saya mau menjelaskannya detail ke antum. Artinya nanti waktu antum ditanya orang, kalau bisa jawab detail, jawab detail. Kalau tak bisa jawab, pendek macam tadi. Yang pendek itu pun tak ingat, apa boleh buat? Bagaimana menasihati orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi mereka lupa kepada anak dan istrinya saat bermaksiat? Pengajian rajin, ke masjid rajin, bini tak berjilbab. Suami yang tidak menyuruh istri berjilbab, dua kemungkinan. Pertama, dia tak tahu hukum kepala rumah tangga. Itulah pentingnya kursus perkahwinan.
buatkan nanti minta kursus pernikahan supaya laki-laki ini tahu tanggung jawab. Yang kedua, dia tahu tanggung jawab dia, tapi dia takut ke bininya. Takut ke bini ini tak ada obatnya. Kalau takut melawan Israel, itu bisa dimotivasi dengan ayat-ayat jihad. Ustadz, ini ada beberapa tentara mau ke Papua melawan OPM. Tolong Ustadz berikan motivasi. Saya duduk sama tentara. Kamu membela NKRI ini negeri berdarah-darah para syuhada mati syahid melawan Belanda. Maka kau membela ini, kalau mati kau mati syahid. Kalau kau mati syahid, kau mati sakratul maut kal qarsi, macam cubitan lembut pada kulit. Kau tak kena azab kubur dan kau tidak dihisap di akhirat. Langsung masuk surga. Semangat. Tapi orang yang takut ke bini tak bisa dimotivasi. Antum yang lajang ketawa, jangan lepas sekali. Karena antum belum juga tahu cuman nasib kalian. Jadi, jangan mengejek orang yang takut bini. Karena bisa jadi berbalik nanti ke kalian. Saya waktu di Malaysia itu ditanya haji itu waktu di rumah, Ustaz, macam mana orang yang takut bini? Saya bilang orang takut bini itu di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Kenapa macam itu Ustaz? Sebab dia di dunia sudah terlampau kena azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi. Sudah azab betul dari dunia. Nampak itu, jadi sebelum nikah itu udah nampak, gaya-gayanya itu nampak. Jemput bang, sekarang depan UIN. Hati lah. Siap lah kalian. Cuman masalahnya, laki-laki ini mengalami ketakutan luar biasa. Laki-laki ini takut dia kehilangan perempuan. Itulah yang membuat perempuan itu merasa lebih. Jadi kalian kalau meminang orang, jangan tunjukkan kalian takut. Aku meminang kau supaya kau bisa jadi ibu untuk anak-anakku, supaya anak-anakku soleh. Aku beginilah orangnya, tamat dari UIN, kerja pun belum beberapa mapan, aku dari Lancang Kuning, aku dari UIR, aku dari UNRI. Kalau kau mau hidup bersama, kita jalan. Kalau kau tak mau, 1000 di belakang siap. Gitu. Jangan di awal tuh kalian udah banting harga. Kaulah satu-satunya deh. Kalau kau tak menerima, abang sama siapa? Tidak kalian. Apa benar zikir atau istighfar bisa ditolak Allah? Dalam kondisi apa ditolak zikir? Istighfar itu zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, solawat zikir, baca Quran zikir, sembahyang itu pun zikir. Aqimis solata lidzikri, zikir. Nah, jadi semua itu adalah cara, wasilah untuk mengingat Allah. Kapan zikir bisa tertolak? Pertama, zikir di dalam tempat najis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum dalam toilet, Allahumma shalli ala sayyidina. Tertolak itu tak boleh. Makanya dalam hati aja, atau mau berwudu ada WC di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasi, tak bisa tertolak itu. Yang kedua, zikir yang dibuat-buat. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat? Ma laisa min. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat? Fi amrina, dalam masalah agama. Ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali minhu dari agama ini. Ditengok dari aspek apapun tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada. Fahuwa raddun. Maka amal itu mardud, tertolak. Selama masih ada minhu,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, maka panggillah dia. Di antara asma'ul husna, Latif, yang maha lembut. Ya Latif, engkau yang maha lembut. Kau kenapa zikir kau ini dari tadi Ya Latif? Mau menghadap calon mertua. Biasanya lembut hati dia. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Begitu sampai situ, lembut aja hati dia, lunak. Hati mertua tadi. Mertua jantan lunak, mertua perempuan tidak. itu maka banyak zikir. Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Haddad, maka disebut dengan Ratib Al-Haddad. Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Attas, maka disebut dengan Ratib Al-Attas. Kalau untuk melembut-lembutkan, Ratib Al-Attas. Kalau untuk menguatkan, Ratib Al-Haddad. Mau berperang, melawan musuh, Ratib Al-Haddad. Untuk lembut, Ratib Al-Attas. Isinya apa? Isinya ayat Quran, hadis Nabi, zikir, doa, disusun oleh ulama. Jangan baca Ratib Al-Haddad, jangan baca Ratib Al-Attas, jangan baca zikir sakran bid'ah ini. Terus apa yang kami amalkan Ustaz? Baca kitab ini, baca ini, keluarkannya buku kecil. Judulnya Al-Ma'thurat, disusun oleh Syekh Al-Qahtani, cetakan Saudi Arabia. Apa bedanya? Yang disusun Imam Haddad, bid'ah. Yang disusun Imam Attas bin A. Kalau disusun Al-Qahtani? Tidak. Sama-sama disusun ulama. Jadi ulama menyusun. Apa benar solawat tidak pernah ditolak Allah? Solawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz solawat yang ada dalam hadis, buka 99 tanya jawab solat. Solawat, solawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi solawat yang dibuat ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu dibuat ulama. Solatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Solat ulama. Tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij. Solat yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat-buat selawat. Siapa yang membuat-buat selawat ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Syafi'i membuat selawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala anzihi an zikrikal ghafilun. Itu selawat yang dibuat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama berjumpa sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istanaku terbuat dari emas, lantainya permata, kubahnya, dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis salawat. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafil. Itu yang selalu dibaca waktu malam Jumat habis. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafil. Siapa yang buat selawat bid'ah? Tapi Imam Syafi'i ada, Imam Syafi'i boleh. Apa hukum minta pelaris kepada dukun kampung? Yang dukun itu membaca ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang lebih kurang 5 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 miliar.
waktu diamalkan orang itu diberi Allah dia rezeki dari yang tak disangka-sangka. Apakah boleh membaca ayat tertentu dengan mengharapkan balasan tertentu? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Membaca kalam Allah. Nanti masuk toko pagi, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qabil falak sekali, Qabil nas sekali, solawat. Supaya dijauhkan dari gangguan jin-jin setan, supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Boleh, tak salah. Tapi dia dukun Pak Ustaz. Mungkin dia ini dukun syariah. Tidak semua dukun ini jahat, namanya aja dukun. Contohnya dukun yang baik, dukun beranak, dukun sunat. Dukun sunat itu mana pakai? Tapi kata dukun itu memang sudah konotasinya jelek. Jadi coba belajar bahasa lagi. Kalau sudah disebut dukun, tapi tidak semua. Dukun beranak, dukun sunat, dukun tukang khitan itu disebut juga dukun. Dukun yang tak boleh itu dukun yang berkawan sama jin, kayak mantra-mantra, dukun santet, manggil hantu. Belajar lagi bahasa. Di samping itu ada juga syarat-syarat. Ah, ini tak betul. Ah, harus mondar-mandir dulu ke sana kemari, ke kiri. Ah, itu jinnya itu menyuruh. Harus diambil diambil lidah terenggiling. Lidah terenggiling itu kalau dibukanya mulutnya begini, maka berdatangan semut-semut. Maka dikeringkan lidah terenggiling itu, digantungkan di atas toko. Sebagaimana lidah terenggiling itu berdatangan semut, begitulah pembeli itu datang ke toko itu. Itu sihir itu. Sama juga kalau benci sama orang, diambil tulang pukang. Pukang itu kan malu sama orang, tak berani. Sebagaimana malunya pukang ini, begitulah budak ini malu mau kenalan sama orang. Antum pinang anak gadis orang, dia tak mau. Antum sakit hati, antum santet dia pakai tulang pukang. Sesudah disantet pakai tulang pukang itu malulah dia macam pukang. Malu kenalan sama orang, malu keluar rumah. Akhirnya sampai tua tak berlaki. Itu sihir. Setan punya kerja. Diambil air mandi orang mati, disiramkan ke depan warung orang. Sebagaimana orang benci menengok kubur, takut, begitu orang takut belanja. Itu syarat-syarat itu yang mengasihnya setan. Paham itu kan? Ditariknya korelasi itu. Kita kalau berdoa tak pakai tulang pukang, tak pakai air orang mati, tak pakai lidah terenggiling, cukup pakai lidah multi level marketing. Bagaimana cara minta maaf dan bayar utang pada orang yang pernah kita ghibahi dan kita zolimi? Kalau membayar utang, utang itu materi, benda, duit, pinggan, mangkuk, balikkan. Kalau tak ada orangnya, balik ke ahli warisnya. Nanti ahli waris membagi kepada warisnya. Kalau tak juga, maka diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum maksudnya kepentingan untuk masyarakat banyak. Contohnya, kesinilah. Berapa dulu kau utang? Ada 100 juta apa? Awak kan sini kasihkan dia, biar selesai. Masalih ammah. Kalau yang kita ribahi, ribah ini tak benda. Macam mana membalikkan ribah? Pernah kita ceritakan aib dia, itu dengan minta maaf. Apakah kalau kita minta maaf mesti kita sebutkan dosanya? Tidak. Aku minta maaf ya, kemarin waktu kumpul arisan rumah kau aja yang kami bahas. Tak perlu. Aku minta maaf segala silap salah dosaku. Aku pun begitu juga. Dah, kalau kita sama-sama ngaji tak terlalu penting dia salah. Bahkan sebelum tidur malam kita sudah maafkan semua. Orang yang menyimpan dendam
sama dengan menyimpan duri dalam daging. Antum mau memetik bunga mawar, tertusuk durinya sikit, terpatah duri itu masuk ke dalam. Antum lepaskan atau antum biarkan? Orang yang menyimpan dendam kesumat, sakit hati, sama dengan menyimpan itu. Menyimpan itu. Asal tersenggol, balik sakit. Menghabiskan energi. Pikiran kita habis ke situ, cakap kita. Update status pun bolak-balik ke situ. Jadi, lepaskan aja. Banyak yang perlu dipikirkan. Ustaz pikirkan? Enggak, tak pernah saya pikirkan. Pikirkan pikiran saya, macam mana saya mau menulis syarah Riyadhus Shalihin? Macam mana saya mau menulis tafsir? Macam mana anak-anak santri? Macam mana pesantren? Macam mana jadwal saya keliling? Kan capek gitu tuh memikir, menyimpan-nyimpan itu. Plong, lepas. Berkurangkah rezeki kita Ustaz? Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tak akan mati. Semua dokter di Pekanbaru ini mengatakan antum mati kalau rezeki belum penuh, tak mati. Rezeki antum sudah ditetapkan Allah 1 miliar. Baru habis 900 juta, tak mati. Sampai akhirnya antum opname habis 1 miliar itu baru mati. Nah. Jadi kalau orang kuat akidahnya, dia tak takut dengan hidup ini. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak membuat lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Biasa kita buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang kita buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ikhtiarnya, usahanya. Apa bedanya kita buka toko jam 5 sore sampai jam 10 malam dengan jam 6 pagi sampai jam 10 malam? Yang jelas pahalanya lebih banyak buka dari pagi kalau lillahi ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini antum tidak ikhtiar, itu jabariyah. Jangan salahkan ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini tak ada usaha-usaha, tak ada ikhtiar. Induk ulama tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi punya toko di Baghdad. Pagi dibukanya tokonya, dilayaninya pembeli. Kalau tak ada pembeli, dia sholat sunat. Ada pembeli, dia layani lagi. Tak ada pembeli, sholat sunat. Selesai 400 rakaat, tutup toko, balik. Baca Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Supaya kita ditanya Allah bisa menjawab, apa usahamu? Aku berjualan, aku berdagang. Dengan tujuan biar bisa ibadah. Apa pula menutup toko tak bisa ibadah? Buka toko, tentang sajadah situ. Maaf, sedang sholat. Nampak sunyi, sholat. Mana orang sekarang pas nampak ramai itu pula dia sholat. Ada waktu sholat, pergi ke masjid. Ada toko cincin, tempat jual batu di dekat Ramayana. Asal masuk waktu sholat, pergi ke masjid. Selesai waktu sholat, buka balik. Toko-toko yang lain tak peduli sembahyang, buka terus. Dia tak peduli pula, yang penting sholat. Sekedar wasilah untuk mendapatkan rezeki, Allah kasih rezeki. Tak dikasihnya situ, dibukakannya dari pintu yang lain. Aku mau ikut tes dosen UIN, Mak. Kau ikut, kalau kau lulus, rezeki kau di situ. Kalau kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Jadi ibu nasihati anak begitu. Jangan kau mesti di situ, Nak. Kalau kau tak lulus, mati kau nanti. Kawan saya pulang dari Mesir. Kenal sama perempuan. Bertamulah ke rumah perempuan tadi. Jadi imamlah di situ sholat. Apa kata ayah perempuan ini? Memang super cocok jadi imam untuk anak saya. Sudah 99,9% ini.
tak jadi diterima hanya kerja belum tetap. Takut dia anaknya ini tak makan. Hari berganti musim berubah. Cemana kawan saya itu sekarang? Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantor itu foto. Saya bilang, ini kantor kau ini kurang. Mesti kau tulis di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah hingga mereka menyesal. Lain yang disepele-disepelekan. Masa dia tak diterima hanya karena sekarang setiap 2 bulan sekali dia pergi umroh. Mungkin anak gadisnya tak jadi, mungkin 20 tahun tak pergi umroh. Berfoto pula Ustaz Somad di kantor. Apa tak menangis darah dia nengok. Menyesal. Jadi kalian-kalian kalau diremehkan orang, jangan balas, tapi kalian semangat sampai mereka menyesal. Siap? Siap. Banyak yang teranya. Dan saya sampaikan pula kalian yang punya anak gadis, jangan kalian ukur orang dari waktu dia datang. Karena dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, dua. Tak ada kalau kau suka rezekinya, tak ada. Cuma 2 yang disuruh Allah. Kau tengok agamanya, kau tengok akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia, rezeki datang belakang. Saya diundang makan buka bersama di Hotel Pangeran. Konglomerat Riau. Kami dulu Ustaz, waktu pertama nikah, kata ibu nih istrinya, bertamu ke rumah keluarga tutup orang pintu karena dianggap mau mengutang beras, minjam beras. Sekarang undang. Jadi jangan sepelekan orang. Nampak orang ini baik, jujur. 2 yang ditengok. Dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Kenapa 2? Karena ada orang yang rajin sholat tapi cakapnya kasar. Ini tak cukup. Ada pula yang lembut, baik, tapi tak sembahyang. Ini tak cukup. 2. Dinahu, agamanya, dan akhlak. Baik dia, terima dia. Nikahkan anak. Selamat. Nah, ini gara-gara dia datang naik Grab. Dia datang naik ojek, tak diterima padahal dia baik. Diterima yang punya mobil, rupanya tak sembahyang. Diterima ini rupanya berdukun. Udah hancur babak belur baru bertanya ke Ustaz. Cumanal ini Pak Ustaz, menantu kami tak sembahyang. Beribu pertanyaan menantu tak sembahyang. Saya udah begitu dalam hati saya, mampus kok. Dulu datang orang baik-baik, tak kau terima. Sekarang. Dulu waktu masih gadis, datang orang baik, oh sekarang laki pemabuk, pecandu narkoba, tak sembahyang, barulah posting di Instagram. Aku siap menerima apa adanya. Apa-apa adanya lagi, udah babak belur. Waktu gadis, itulah siap menerima apa adanya. Saya udah saya perjuangkan, kalian nih tak laku juga kan. Udah aku perjuangkan kalian. Apa hukum istri yang sering sholat di ujung waktu? Padahal bolak-balik diingatkan tapi tak dihiraukan. Orang yang sengaja menunda-nunda sholat, itu dia mau meminta laknat Allah. Makanya begitu datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudu. Yang paling bagus itu wudu menunggu azan. Zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah jihad, itulah jihad. Apa dia? Intizarus sholah ba'da sholah, menunggu sholat. Yang paling bagus itu waktu sholat pekan baru, zuhur 12.20, 12.15 sudah siap. Tapi kalau tak juga, pas azan. Nah, nantilah, nantilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bangkit wudu. Jangan tengok, panjang lagi. Berubahlah, berubahlah, berubah. Siapa lagi merubah kita ini kalau tak kita? Apa hukumnya saya sebagai ayah tiri terlalu keras mendidik anak tiri saya
untuk hal ibadah dan adab, sementara ibunya kurang peduli. Antum kalau nikah sama janda punya anak, lalu antum berhubungan dengan emaknya, maka anak janda itu sampai hari kiamat tak bisa antum nikah. Namanya mahram mu'abbad, kekal abadi dia jadi anak antum, walaupun ayahnya orang lain. Kecuali aku terima nikahnya, habis itu janda itu mati, tak sempat maaf cakap duhul, antum boleh menikahi anaknya, karena belum sempat berhubungan. Kalau sudah berhubungan dengan maknya, sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak antum, mesti antum jaga. Jangan usus-usus rambut saya, kamu bukan ayah saya. Aku sampai mati tak bisa menikahi kau, kau ini anakku, walaupun ayah kau orang lain, kau anakku menurut hukum Islam, aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Mana tahu antum dapat jodoh berlebih. Menikahi janda itu kan jodoh berlebih. Kata Nabi, kau dah nikah, kata Nabi ke sahabat. Ya ya Rasulullah, aku menikah dengan sayyiban janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kau bisa bergurau-gurau sama dia? Kata sahabat, ni adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, sebaya sama adikku, berkelahi nanti dia. Aku nikah sama janda agak berumur sikit, supaya bisa dilindunginya adik-adikku. Tengok cara berpikir dia. Dia tak berpikir untuk dirinya. Antum kalau menikah bukan antara antum sama dia, tapi sesuai dengan adik antum, sesuai dengan emak antum. Berkorban perasaan. Kau nikah sama janda, dia sesuai dia dengan adik saya Pak Ustaz, sesuai dia dengan emak saya. Untuk yang pertama ni Pak, nanti yang kedua baru saya guys. Itulah kaji kita, solat sunat isyraq kita dua rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma ja'alna minal mutahabbin bijalalik. Azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilla. Allahumma ajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatika al-ula. Ma'al nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم وصلي سنة الإشراق ركعتين لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 77 7656. Sekali lagi 76 77 77 7656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma'tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra.
Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77-77-7656. Sekali lagi, 76-77-77-656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'ul la yatajazza'. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77-77-7656. Sekali lagi, 76-77-77-7656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'ul la yatajazza'. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77-77-7656. Sekali lagi, 76-77-77-7656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'ul la yatajazza'. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77-77-7656. Sekali lagi, 76-77-77-7656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'ul la yatajazza'. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah
Indonesia, BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77, 77, 7, 6, 5, 6. Sekali lagi, 76, 77, 7.